Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 9 April 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mayoritas daerah di Jawa Timur akan cerah pada pagi hari. Hanya ada beberapa daerah saja yang berawan, namun tak ada yang turun hujan. Pada siang hari, hujan petir mulai turun di kota Mojokerto dan Situbondo, disusul dengan hujan sedang yang akan melanda Bondowoso, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Kemudian hujan ringan akan dialami daerah Batu, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Pada malam hari, hujan ringan hanya akan turun di dua daerah, yaitu di Kota Madiun dan Magetan. Sedangkan pada dini hari, giliran Kabupaten Kediri dan Nganjuk yang akan mengalami hujan ringan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi tak akan turun hujan di hari ini. Pada pagi hingga siang hari, cuaca di Kota Pahlawan akan cerah. Sementara pada malam hingga dini hari akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 90%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 9 April 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.